Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa saya tersenyum? Kenapa tak boleh ke senyum? Itu kan sedekah. Ah, banyak tak tips sedekah hari ini? Banyak. Okey, jadi kita kena lah selalu senyum, selalu happykan diri sendiri. Okay, bila kita senyum, senyumkan hormon-hormon happy. Saya tak nak senyum lagi. Gigi saya nak putus. Okey, tak apa. Baiklah. Jadi insyaAllah kita akan mulakan kelas. We're going to start the class now with the doa for learning English. Okay, let's recite together. 1, 2, 3. Al-Alim, lihatni Sallallahu alaihi wasallam. Okay, baiklah. How are you today? Apa khabar semua? Alhamdulillah. Okay, insyaAllah kita doakan semoga semua anak-anak berada dalam keadaan bahagia, dalam sihat walafiat. Okay, insyaAllah sekarang kita nak semua orang silakan tulis nama di bahagian chat box. Please write your name. Saya dah tulis. Yang dah tulis sila tulis sekali lagi ya. Sebab teacher baru je tekan recording. Bila teacher tekan record baru dia akan ada record yang akan dihantar kepada teacher. Kalau tak tulis, kalau tulis sebelum teacher tekan record, tak ada nama tu. Boleh? Okay. Asfa, okey bagus. Asfa. Azhar, Wise. Okey. Fatihah, Izzah, Muzammil, Ari Ashraf, Dalili, Imran Hakim, Zahir Suhaib, Wafa, Zarif, Iman Dani, Nabiha. Okey, siapa lagi yang belum tulis nama? Silakan tulis nama. Sekarang saya kemudian. Kisha, okey. Aisyah mana Aisyah? Bukhari. Sila tulis nama di bahagian chat. Kalau tak tahu boleh bagi tahu dekat teacher ya. Okey, siapa yang tak tahu tulis nama di chat bagi tahu dekat teacher sekarang. Tak ada. Semua tahu eh? Bukhari tak tahu. Bukhari. Okay. Aisyah dah tulis dah. Okay, Bukhari. Teacher dah tulis dah nama Bukhari. Siapa lagi yang tak tahu? Okay, Da'i Daniel dah tulis. Okay, siapa lagi? Yang nama dia Ustazah Afida ni siapa ya? Azhar Uwais. Okay. Okey, Azhar Wise. Okey. Baiklah, semua orang dah tulis kan? Okay, thank you. Terima kasih kerana dah tulis. So now, teacher akan share kepada semua kita punya hari ni. Kita punya hari ni nak belajar unit 3. Kita nak belajar unit 3. Oh, Haula. Baru sampai ya, Haula. Silakan masuk, Haula. Oh. Haula pergi mana tadi? Pergi mana-mana ke? Kita doakan semoga baik-baik semua ya. Da'i demam. Ha?
Da'i Demam? Da'i Daniel? Dia siapa? Oh, Haulak punya swab test. Semoga baik-baik je Haulak. InsyaAllah. Okay. Saya tak swab test tadi. Okay, teacher dah present screen. Nampak tak? Dah nampak dah kan? Boleh nampak? Okay. So today kita akan belajar unit 3 right now. Unit 3 right now. Okay, kalau tu semua nak tengok buku pun boleh. Boleh keluarkan buku teks juga. Okay, dekat buku teks unit 3 eh. Unit 3 right now. Unit 3 dekat muka surat. Muka surat 25. Muka surat 25. Sekejap ya, macam ada orang nak datang. Silakan masuk Salahuddin Umar. Silakan masuk ya. Okey, Salahuddin Umar dah masuk, silakan tulis nama ya. Silakan tulis nama. Teacher, student book ke? Haa, boleh. Kalau nak tengok boleh buka student's book muka surat 25. Kalau surat tengok yang sejajah. Nak tengok yang teacher pun boleh. Kalau nak tengok buku pun boleh. Okey, boleh dua-dua. Okey. Yang pertama sekali yang kita selalu buat adalah kita akan tengok apa vocabulary terbaru yang kita nak belajar hari ni. Okey. Jom kita tengok sama-sama gambar yang pertama. Nampak tak gambar yang pertama ni? Ha. Dia tengah buat apa ni? Main gitar. Okay, jadi kita dalam bahasa Inggeris kita sebut sebagai playing the guitar. Playing the guitar, main gitar. Okay, gambar kedua ni. Gambar kedua, apa yang dia buat? Making a cake. Okay, seterusnya kita tengok lagi. Teacher, ada silent ke? Belajar dulu Da'i. Boleh? Tak suruh saya lagi. Belajar dulu insyaAllah. Nanti last kali nanti baru kita buat aktiviti. Okay? Yang ni dengar je. Dengar, bagi tumpuan, fokus. Okay? Boleh? Okay. InsyaAllah ya. Kita sambung. Okay, yang ketiga. Aktiviti ketiga ni. Dia tengah buat apa ni? Buat apa ni? Baling. So kalau baling kita cakap throwing the ball. Tengok gambar yang keempat ni. Apa ni? The ball. Dia tengah buat apa tu? Hitting the ball. Sudah, saya tahu. Throwing the ball tu dia baling dekat orang yang hitting the ball tu. Tapi ball dia tak sama, nampak tak? Okey, jadi hitting the ball maksudnya memukul bola. Okey, tengok seterusnya. Okey. Kita ada. Ya, yeah, siapa yang asyik tekan raise hand tu? Siapa tu? Nak apa? Nak cakap apa-apa ke? Tak tahu. Tak ada apa-apa nak cakap, tak ada apa-apa nak tanya. Tolong jangan tekan ni. Eh? Boleh? Jangan tekan-tekan raise hand tu. Terganggu teacher nak mengajar. Sebab dia akan keluar noti. Jangan tekan kalau tak ada apa-apa tujuan. Boleh? Okay. Tengok gambar seterusnya. Kita ada playing tennis. Main apa? Main tenis. Saya tak suka main tenis. Saya pun pernah main tenis. Tengok gambar tenis ni macam mana. Kecil je. Tapi dia ada raket dia tau. Raket dia ni akan digunakan bila kita main tenis. Siapa pernah main tenis? Siapa pernah main tenis dekat main tenis nanti kalau main lama-lama nanti tulang kulis
tulang boleh macam terkeluar kan nanti duduk pergi duduk dan nak balik masuk dalam. Don ini tenis dia guna bola pingpong kau silakan. Eh mana ada? Tenis bukan pingpong. Bukanlah pingpong lain, tenis tu dia macam jam sikit. Tenis lain. Ah ni tenis. Tengok ni dia punya ni kod dia ada ada palang besar macam ni. Tengok bola ni. Bola dia warna hijau tenis. Tengok kecil tapi memang besar lah. Besar macam, ni, macam penumbuk teacher ni. Sedap. Teacher. Ya Ari. Dia main tenis macam ni kan. Dia tampar lepas tu bola tu dia macam bola lantun-lantun. Betul-betul. Okey. Tengok seterusnya, gambar seterusnya. Kenapa ni? Okey, kita ada playing volleyball. Apa volleyball? Tengok tu, gambar tu. Apa volleyball? Volleyball dia apa? Bola tampak. Bola tampak. Apa dia? Bola tampak. Bola tampak. Betul. Ha, Arazi baru sampai. Silakan Arazi masuk. Sila tulis nama ya. Sila tulis nama. Ada lagi orang yang masuk? ID satu tuan. ID Daniel. ID tu keluar ke? ID Daniel. ID Daniel. ID Daniel dengan siapa tadi? Ingat dah. ID Daniel dengan siapa lagi yang baru sampai? Sila tulis nama ya. Lambat masuk kelas ni. Okay. Jadi ini adalah bola tampar ya, bola tampar. Tengoklah perbuatan dia. Kita tampar bola tu. Sebab tu kita panggil dia. Tak nampak, tak nampak dah. Saya suka masa sukan, masa tu kita main kat padang. Okey, Zuhad kata dia tak nampak. Anak-anak lain nampak kan? Nampak. Nampak Zuhad tu tak kena. Baru nampak. Mungkin dia lambat sikit kot Zuhai punya internet mungkin. Okey. Tengok seterusnya gambar ni. Tengok dia tengah buat apa ni? Dia tengah doing up washing up. Tengah cuci pinggan mangkuk. Jadi kita cakap dia sebagai doing the washing up, wash the dishes kan. Jadi itu maksud dia. Next, kita belajar lagi hari ni. Siapa yang suka cleaning? Suka membersihkan. Membersihkan dan cuci kereta. Jadi, kita panggil dia cleaning. Ana suka sirup pokok. Okey. Gambar seterusnya, sebelah cleaning. Buat apa ni? Saya siram pokok mak saya. Bagus. Okey, seterusnya tengok gambar ni. Dia tengah kemas katil. Kemas katil lepas kita bangun pagi, kita kena kemas katil. Kita panggil kemas katil sebagai making the bed. Okey, boleh? Kena ingat tau. Semua vocabulary ni vocabulary baru dan kita kena ingat. Teacher kalau nak pendekkan make the bed kan? Betul. Okey, sekarang kita nak tengok ya. Yeah. Kita ada pronouns kat sini. Okey. So, tengok ni. I'm. Dia sebenarnya adalah singkatan bagi I am. Jadi kita singkatkan dia menjadi I. Kalau he is, kita panggil dia his sahaja, his. Tapi ingat ya, mesti ada apostrophe yang kecil ni. Kena ada dekat bahagian atas tu, barulah betul he is. Kalau tanpa, kalau tak ada, salah jawapan. Okay?
Jadi she is, kita gantikan dengan she is. Macam tu. We are, kita panggil were. Okay, lepas tu you are. And then they are, kita panggil dia there. He is, we are. So ini semua singkatan. Yang penting kena ada apostrophe ni. Mesti ada. Barulah betul. Apostrophe ni adalah ini, titik yang kecil ni. Boleh? Kalau tak ada titik kecil. Kalau tak ada titik kecil, ada jadi apa? Contohnya macam ni. H-E-S. Apa H-E-S ni? Has. Salah eh? Memang salah. Jadi dia kini kita kena ada apostrophe ke atas. Barulah betul. Macam mana kalau kita tak ada apostrophe, dia jadi W-E-R-E. W-E-R-E je. Dah salah dah, dah lain maksud dah. So tak boleh kalau kita tak letak apostrophe. Macam ni, nampak tak? So semua ni adalah singkatan. Boleh faham? Boleh faham? Kita nak padam sekarang. Okey, jadi tadi apa dia? I need to talk the blue. Dengar dulu. Okey, sekarang kita ada example. So example-nya, contoh bila kita nak guna dalam the quinta. Okay, jadi kita akan guna dalam ayat, contohnya I'm playing the guitar. Okay, yang pertama sekali ya, mak saya selalu suruh saya untuk tengok cerita English. Tapi cerita budak-budak. Bagus. Cerita The Kid Karate. Tadah, kalau saya dapat iPhone kan, saya macam buka selawat buku orang Melayu lah. Macam belajar. Sekarang kita tengok I mesti ada ing kat belakang. I am playing the guitar. I'm playing the guitar. So saya sedang bermain gitar. Bila ada ing, maksudnya sedang. Sedang. Saya sedang bermain gitar. Sama juga dengan he is. He is making a cat. A cat pula. A cake. Dia sedang membuat. Bila ada making, kita panggil dia membuat. Sedang membuat kek. Ada ang, ingat sedang. Dia sedang membuat kek. Okay, boleh. She is, maksudnya she's. She is watering, menyiram. Dia sedang menyiram. So ing maksudnya sedang. Sedang. Dia sedang menyiram pokok. Jadi kita jumpa kat sini adalah perbuatan sedang. Bila ada kita cakap tentang seseorang tu buat sesuatu pada tempoh tersebut sedang buat, jadi kita kena tambah ing. ing. Nampak tak? Boleh faham? Boleh? Boleh, bagus. Isyarat semua faham ya. Bila kita nak cakap dia sedang, kita kena letak ing. Letak ing pada verb. Dan selepas pronouns mesti ada dia punya verb juga, kata bantu dia. Contohnya I am, he is, she is. Macam tu, okay? Okay, next. Kita tengok example seterusnya. We are playing tennis. Sama juga ya. Bila kita nampak je ing, maksudnya apa? Kami sedang bermain tennis. Bagus. Pandai Fatiha. Kami sedang bermain tennis.
Okey, seterusnya, ayat seterusnya kita they are playing volleyball. Ha. ID, sila jawab. ID. They are playing volleyball. Apa maksud dia? Mereka bermain tanpa. Ha, ni yang ada ING ni mana? ING-nya sedang, sedang. Sedang tak main menampar bola. Mereka sedang mereka sedang bermain bola tampar. Bagus, pandai. Okey, seterusnya kita baca seterusnya. You are doing the washing up. Siapa nak jawab? Apa maksud dia? Bagus. Pandai semua. So bila ada ing kena ingat ya, bermaksud sedang, sedang. Dia tengah teacher, buat. Kita habis kelas pukul berapa teacher? 12.55. Orang dah pukul 24.01 lah. Yelah, 41 dengan ID. Sama ke tak? Tak sama. Lepas tu duduk diam-diam ID. ID Daniel, duduk elok-elok, belajar elok-elok. Macam mana adab awak belajar tu? Main sana sini. Duduk elok-elok. Okay, so sekarang kita tengok soalan dan jawapan. Okay, contoh kalau soalan dia teacher tanya, what are you doing? What are you doing? What are you doing? I am making a cake. Okay, saya sedang buat cake. Tu maksud dia. Jadi tengok yang soalan seterusnya. Okay. Dekat soalan what are you doing, nampak tak kita punya you tadi, pronouns you ni kita dah tukar jadi I. Sebab apa? Sebab dia tanya apa yang awak tengah buat. Takkanlah kita nak guna you lagi kan? Awak mestilah salah. Sebab tu kita kena tukar jadi saya. I am. Boleh? Awak lawan ni saya. Ya, betul. Okey, seterusnya. Kalau what are they playing? Yang main? What are they playing? Nampak tak kat sini? Soalan yang kedua. Are they playing? Kita apakah yang sama. Awak main? Tak. Apa maksud they? They apa maksud they? Siapa tahu? Dia apa? Kalau you awak, I saya. Mereka. Mereka. Jadi bila kita guna they, dekat bawah jawapan pun mesti guna they juga. Boleh faham? Sebab yang ni kita tak perlulah tukar. Sebab mereka dengan mereka sama ya, kita cakap pasal orang yang mereka sedang main tenis. Ya betul, mereka sedang main tenis. Pandai. Okey, next kita tengok seterusnya. What is he doing? He's making the bed. Apa yang dia sedang buat? Dia sedang buat apa? Very good. Okay, tengok ya. Bila kita guna he, kita tukar tak? Sorry, tersilap. Okay, bila kita guna he, kita tukar tak? Tukar. Nampak tak? Key sama juga kita tu
kita guna benda yang sama. Kalau she dekat soalan, jawapan pun he. Tengok she pula. What is she doing? She is watering the plant. Ah, sama ke kita tukar? Sama. 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 Kalau he, kita tak tukar. She pun kita tak tukar. They pun kita tak tukar. Apa yang kita tukar? You sahaja. You kita tukar jadi I. Bila kita jawab soalan. Okay, boleh faham? Boleh. Okay. Tengok ni. Bila ada soalan tu ing, awak punya jawapan mesti ada ing juga. Kena ada ing juga. Sebab apa? Dia tanya apa yang dia sedang buat. Mestilah jawapan dia pun sama juga ada sedang. Jadi sebab tu kita kena ada ing. Dia sedang menyiram pokok. Dia sedang menyiram pokok. Sebab tu bila kita ada ing, soalan dekat ing, dekat jawapan pun ada ing. Boleh faham? Boleh. Okay, bagus. Sekarang teacher nak bagi latihan. Barulah boleh kita buka latihan. Buku apa susah? Teacher tunjukkan terlebih dahulu. Jom kita tengok. Sebelum tu, dalam Al-Quran ada sebut dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Ayat 13. Siapa boleh bacakan ni? Zuhair, baca yang bahasa Inggeris. Tadi ada orang lain nak baca, tak apalah. Tak apalah, boleh lah. Ana baca bahasa Melayu ke Zah? Okey, nanti awak baca bahasa Melayu pula ya. Zuhair bahasa Inggeris. Kita serap berapa tu Zah? Oh, my niti. I need, we created you from a male and a female and made and made you into people and tribes so that you may get to know our other one another really the most noble of you in the sight of Allah is the most righteous. Among you, Allah is truly all-knowing, aware. Okay, bagus. Thank you, Zuhair. Seterusnya, Muhammad tadi silakan baca yang bahasa Melayu tadi. Saya nak. Baca. Ana. Silakan baca. Wahai. Siapa kita? Tadi yang Muhammad tadi. Nama apa Ana tadi? Yang Ana tadi tu. Siapa? Ana Iman. Iman Dani. Silakan Iman Dani. Wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan, dan kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan berbukuwa supaya kamu berkenalan dan beramah mesra antara satu dengan yang lain. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwanya. Di antara kamu bukan yang lebih keturunan antara bangsanya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendalam pengetahuannya akan keadaan dan amalan kamu. Bukan aku bangsa ini.
Terima kasih. Atau bangsa. Okey, jadi kita tengok dalam surah Al-Hujurat. Okey, nampak ni. Dalam surah Al-Hujurat sendiri kita ada we, kita ada you, kita ada male, female. So ini semua adalah pronouns you, pronouns we. Macam-macam kita boleh belajar daripada okay, boleh? Boleh. Okay, jom nak tengok seterusnya. Okay, ini adalah projek kamu. So, kamu kena build a complete sentence by mentioning the given words based on the picture. Okay, projeknya tugasan kamu adalah kamu kena bina ayat dengan sempurna dengan kita padankan perkataan berdasarkan gambar. Berdasarkan gambar. Okay, jadi projek ni kena print. Kalau boleh print. Okay. Kalau buat mama saya boleh. Ha, boleh. Kalau tak boleh print tak apa. Kena ada gunting legam ke? Haa, sebenarnya. Janganlah marah, cakap je. Nama je dia. Dah. Syarah. Cuba bawa bertenang ya anak-anak. Tahu di tengah hari tapi kita kena lek-lek je. Tenang-tenang je, okey? Al-Quran tadi dah tak ingat dah macam mana nak jaga adab dalam kelas. Okey, so ini adalah apa yang kamu kena buat. Mula-mula tengok dulu. Tengok gambar ni, dia tengah siram pokok. Jadi kita kena lengkapkan apakah what is her doing? Apakah jawapan dia? Siapa tahu? What is her doing? What is he doing? So kita kena ambil balik jawapan dia. He is watering. Pandai. Aku yang ingat tu. Bagus. So ini contoh dia. Kita tunjuk contoh je ya. Ni contoh dia. Okay. So semua jawapan tu kita akan beri dalam kertas juga. Okay. Kita ada soalan satu, soalan dua, soalan tiga, soalan empat. Dan ini adalah perkataan yang kamu kena gunting dan letakkan di tempat yang betul untuk membuat ayat yang betul. Jadi kalau antum semua boleh print, boleh gunting bahagian yang warna kuning ni, lepas tu letak di bahagian soalan kita tadi. Okey, boleh? Boleh. Kalau tak ada, boleh. Yang tak boleh. Gambarnya dah tak ada. Semua gambarnya dia anak dah main. Melekat-lekat tangan dia orang. Ya ke? Belum sedap. Saya pun dah habis. Tak apa. Boleh nak beli lah. Tak boleh keluar. Lagipun dekat sini ya, Zazah. Dekat dalam sini. Jiran depan rumah Ana dia. Depan je rumah Ana dah kena COVID. Ya ke? Tak apa. Ana pun dah tak boleh keluar. Innalillahi wa innalillahi rajiun. Sebelah rumah saya satu keluarga kena COVID. Ya ke? Allahu. Sekejap ya. Teacher bagi tahu sekejap. Kalau antum semua. Zazah, saya kena COVID. Dah lekat. Antum semua boleh tengok jawapan ni. Kemudian antum semua hanya ambil jawapan tu tulis pada soalan. Boleh? Okay. Kalau tak boleh gunting. Bye bye Zaza. Okay. Assalamualaikum. Bye bye. Kalau tak boleh print, boleh tulis. Okey, boleh semua. Kalau antum semua. Assalamualaikum. Okay. Malu pula. Malu. Malu.
senyum. Bye. Bye bye. Oh. Okay, senyum sekejap ya. Teacher tak boleh nak on lah pula kejap ya. Teacher save dulu ni. Ha? Ya ke? Kita ambil gambar sama-sama jom. Satu, dua, tiga. Okay. Bye semua. Itu sahaja untuk kelas hari ni. That's all. Bye. Bye. Anya saya. Anya saya. Assalamualaikum. Anya gigi saya. Assalamualaikum. Hanya saya, Kak.